Hai, kembali di Autonet Max dengan Audi, dan kali ini kita dapat kesempatan untuk mencoba satu varian dari Moto Guzzi, yaitu Moto Guzzi V9 Bobber. Moto Guzzi V9 Bobber ini diposisikan di antara V7 dan California. Oke, sebelum kita bahas mengenai eksteriornya, kita bahas sedikit mengenai sejarahnya si Bobber. Apa sih Bobber itu? Mungkin kalian tahu kalau di motor tuh banyak-banyak apa ya namanya, varian-varian motor atau varian-varian modifikasi motor. Ada Bobber, ada Chopper, dan lain-lain lah. Sedikit sejarah mengenai si Bobber. Jadi tahun 40-an dan tahun 50-an, prajurit-prajurit Amerika yang perang dunia kedua itu mereka ikut perang, itu pulang ke Amerika. Dan mereka waktu di Eropa, itu terpesona sama motor-motor Eropa yang sleek, yang kecil-kecil, yang ringan-ringan, dan lincah. Sedangkan di Amerika, waktu itu, Harley Davidson Indian Motorcycle, itu motornya cenderung berat dan gede-gede. Timbul satu aliran, bob out mereka bilangnya. Jadi itu, mereka pretelin, barang-barang yang mereka nggak anggap penting, krom-kromnya dipretelin semua, sasis masih dipertahankan, dan jadilah aliran baru namanya Bobber. Nah, si Guzzi atau si Moto Guzzi V9 Bobber ini mengambil karakterisasi dari aliran Bobber itu. Untuk desainnya sendiri, dia punya saudara kembar yang namanya V9 Roamer. Jadi perbedaan antara si Bobber dan si Roamer ini sebenarnya kosmetik aja ya. Base-nya sebenarnya sama. Nah, untuk si Bobber ini, dia yang punya ciri khasnya adalah bannya model-model fat, model-model donut, fat tire gini loh jadinya. Dia pakai 16 inci, cuman dia emang profilnya agak tebel dan gede. Dengan travel 13 cm dan rem depannya itu ukurannya 32 cm. Gede juga sih ya. Dan desain peleknya nih kayak jari-jari gitu loh. Kayak dia casting tapi kayak silang-silang gitu. Keren sih. Klasik tapi modern gitu loh. Gimana sih? Kalau kalian perhatiin Roamer, itu dia banyak chrome-nya. Kalau si Bobber ini dia cenderung hitam semua. Dan paint job-nya atau paint scheme-nya itu sendiri juga dia pakai doff atau matte. Nah, kalau kalian lihat dari bagian sini, dia styling apa ya, klasiknya itu kuat ya. Jadi speedometer cuma satu dikasih list chrome ini, tapi udah cukup buat segala macam informasi. Ya tentu aja dia nggak ada RPM. Dia cuma ada speedometer, kecepatan, terus ada berapa kontrol-kontrol di sini yang bisa kalian kontrol dari mode-nya. Jadi ada fuel consumption, ada average fuel, ada MGTC atau Moto Guzzi Traction Control. Kalian bisa setting juga. Ada dua option, ada dry, ada wet. Cukuplah, pakai dry aja sih. Nah, kembali ke sini, stangnya ini juga menjadi pembedanya dia antara si versi V9 Roamer. Kalau V9 Roamer dia pakai stang agak nekuk dan chrome, jadi posisi duduk lebih nyaman. Kalau dia pakai stang ala-ala fat bar, jadi cenderung melebar, memaksa kita duduk lebih ke depan atau lebih agresif. Nanti pengaruh juga ke handling, nanti deh kita ngomongin handlingnya. Tankinya ini ya, yang benar-benar beda dibandingin motor-motor biasanya. Kalau kalian ingat, motor-motor biasanya tuh kayak ngasih tekukan atau lekukan itu untuk nempelin paha. Di sini tajam, karena tangkinya pipih, dia cenderung melebar, dan kapasitasnya juga nggak gede-gede banget. Karena kapasitasnya cuma 15 liter. Dan, uniknya, tutup bensinnya ini nggak pakai kunci. Jadi bisa langsung dibuka gini aja. Lumayan nih buat nyedot bensin. Nah, di bagian sini, joknya keren, men. Joknya tuh di model, kalau orang kita bilangnya roti tawar, roti sobek. Jadi flat antara penumpang sama pengemudi itu satu bidang. Terus dia agak mengecil di bagian sini untuk supaya kita ngepitnya juga lebih gampang dan kelihatan cocok sama overall stylingnya. Dan kalau kalian lihat bagian belakang ke bawahnya ini, dia juga punya perbedaan signifikan dibandingin si Roamer yang jadi saudara kembarnya. Kalau Roamer, si knalpotnya ini warnanya chrome. Kalau dia warnanya hitam. Sedangkan ban dan cakramnya itu sama. Dia cakramnya pakai 26 cm dan bannya juga sama-sama pakai ring 16 dan suspensinya juga sama-sama pakai 97 mm travelnya. Tapi perbedaan lagi terhadap si Roamer adalah kalau Roamer apa ya namanya, spakbor belakangnya itu dia cenderung lebih panjang, lebih gede. Kalau dia kayak dipotong. Lagi-lagi ini sesuai dengan nafasnya, customnya si Bobber yang minimalis dan hitam.
ciri khasnya si Moto Guzzi yang selalu mereka bawa ke line up mereka adalah engine-nya. Engine-nya adalah V-twin dan dia posisinya melintang. Jadi kalau merek-merek Italia lainnya juga pakai V, tapi V-nya itu membujur kalau dia taruhnya melintang. Dan si P9 Bobber ini dia pakai mesin 853cc, powernya cuma 55 HP, torsinya 62 Nm. Tapi torsinya itu tersedia sejak RPM 3000. Jadi kalian bayangin, RPM motor tuh biasanya rata-rata 1400-1200, idle-nya ya, startnya. 3000 RPM udah torsi max di 62 Nm. Tarikannya pasti gila. Dan Moto Guzzi juga masih mempertahankan karakter dia lagi, yaitu pakai drive shaft atau pakai gardan untuk penyaluran tenaga dari engine ke roda belakang. Itu bikin unik juga ntar waktu kita cobain. Oke, sekarang kita coba riding posisinya seperti apa. Gue 174, motor ini beratnya 200 kilo. Tinggi seatnya sendiri dari titik sini sampai ke bawah itu 78 cm. Dan dengan tinggi gue ini kedua kaki napak dengan sempurna. Dan seperti gue bilang, karena dia bobber, jadi memang lebih sporty lah istilahnya. Dengan stang flat bar, lo duduk cenderung agak, gagah lah, ngebuka gitu loh dadanya tuh, cenderung seperti ini. Dan itu juga ternyata tercermin dari riding karakteristik yang mengharuskan lu juga nyetirnya seperti ini. Berbeda dengan roamer yang dia stangnya agak lebih tinggi dan agak membengkok, jadi duduk cenderung lebih nyaman. Intinya roamer untuk touring, ini untuk daily malah lebih enak. Untuk koplingnya sendiri, khas Moto Guzzi ya, memang agak keras, tapi yang si V9 Bobber ini nggak sekeras si California punya. Memang kalau dibandingin sama motor-motor Jepang, dia tetap lebih keras. Oke, sekarang kita lagi riding si V9 Bobber ini. Feelingnya ini bobber banget ya, ya lihat ya. Cuman memang kita bahas sedikit lah mengenai mesinnya nih. Jadi dia mesinnya 853cc, V-twin, konfigurasinya dia melintang, bukannya membujur, dan dia dilengkapi dengan dua valve untuk tiap mesinnya plus. Dia masih pakai push rod. Jadi memang Moto Guzzi masih setia dengan mesin tipe-tipe seperti ini ya. Dan uniknya lagi juga dia tidak menyematkan pendinginan cairan atau liquid cooling. Dia murni pakai air cool atau pendinginan udara saja. Itu juga sudah jadi karakteristiknya si Moto Guzzi. Kembali lagi kenapa? Karena menurut mereka itu kalau air cool itu, apalagi posisinya kan dia melintang kayak gini ya, itu dia tetap dapat pendinginan maksimal plus kompresi nggak terlalu tinggi, makanya powernya nggak terlalu besar, tapi lebih reliable. Dan FC-nya maupun emisinya dia masih Euro 4 loh, udah Euro 4 loh, ini masih dapat juga gitu. Jadi ya traits-nya dapat lah untuk motor yang mau dipakai harian. Nah, untuk riding posisinya sendiri ya, seperti gue bilang, ini dia bobber, jadi stangnya baplang, stangnya fat bar, jadi maksa kita harus agak sporty dikit lah nyetirnya. Dan karena sporty dikit itu ternyata juga itu bikin advantage yang tambahan ya dari si ini. Karena gini, ini motor seperti gue bilang dia V-twin dan dia pakai gardan. Jadi ada karakteristik unik dari si V9 ini. Kalau di kondisi idle lu geber gitu loh, lu puter gasnya gitu, dia kayak ketarik-tarik ke kanan karena ada efek torsi dari si gardan yang letaknya di sebelah kanan mesin. Kalau udah jalan sih sebenarnya nggak terlalu kerasa, cuman ada cumannya lagi, dia punya torsi lumayan besar, yaitu 63 Nm di RPM-nya 3000. Jadi kalau pas lagi digeber ya,
lagi digeber apa namanya dari kondisi jalan kalem, terus tahu-tahu langsung mau narik gitu, muat gitu, kenceng gitu. Ini motor kayak nandak, benar-benar kayak nandak, nandak-nandak gitu loh, kayak kuda jingkrak gitu loh. Jadi memang kerasanya sedikit agak liar, tapi kalau kalian udah bisa nguasain, ini enak banget men. Memang kembali lagi, karena dia agak nandak, kalian posisi duduknya itu, posisi ridingnya itu harus agak ke depan, harus agak nunduk. Supaya kenapa? Supaya jaga traksi di roda depan, jangan sampai kemana-mana. Otomatis riding position yang agresif kayak gini, ini malah cocok untuk si bobber yang punya karakteristik memang agak liar. Untuk suspensi sendiri, si bobber ini kalau menurut gua agak kaku ya, agak stiff ya. Depannya sebenarnya sih dibilang keras-keras banget, enggak. Ditambah bannya juga dia agak tebel. Tapi sedikit lebih empuk aja, harusnya lebih enak. Kalau belakangnya cenderung agak kaku, agak keras. Stroke-nya juga pendek. Ini cenderung agak duk-duk-duk gitu. Tapi untungnya lagi, bannya rata-rata lebar. Jadi kalian nggak terlalu kerasa-kerasa banget. Kalau jalanan juga jelek. Dan motor ini sebenarnya peruntukannya untuk harian. Jadi, kembali lagi, karena lincah, posisi duduk agresif, ini malah pas dipakai harian. Plus, engine-nya yang melintang keluar ini ternyata nggak sepanas yang gua sangka. Jadi udah sempat pakai buat macet-macetan, udah sempat pakai buat blusukan di tengah-tengah apa namanya jahanamnya macetnya Jakarta. Panasnya oke-oke aja tuh. Malah mungkin panasan beberapa mesin 250cc ya, yang kompresinya cenderung tinggi. Oke, kita sampai pada kesimpulan review kali ini. Jadi, apakah worth it? Apakah worth to buy Moto Guzzi V9 Bobber ini? Di kisaran harga 500-600an gini untuk sebuah motor, sebenarnya udah nggak ada kata worth it apa kagaknya. Karena pada ujungnya adalah lu suka lu beli. Dan kebetulan V9 Bobber ini punya beberapa karakteristik yang bisa bikin lu pengen beli. Contoh, dia punya styling Bobber yang jarang ditemui atau jarang lu cari di motor-motor keluaran pabrikan sebagai standar gitu ya. Standar udah jadi bobber. Selain itu juga, dia punya karakteristik riding atau drivingnya yang beda. Mesin V-twinnya itu, terus pakai gardannya itu, narik-nariknya itu beda banget. Dan nggak bakal lu temuin di motor-motor lainnya. Tapi ya, kembali lagi, ini motor juga bukan tambah kelemahan. Karena gua rasa buat tahun-tahun 2020-2019 kemarin, ini motor harusnya bisa dikasih item-item yang bisa bikin dia kelihatan lebih modern. Contoh misalnya lampu bisa LED, terus beberapa switch-nya mungkin bisa kelihatan, bisa kerasa lebih premium dikit lah. Tapi ya di luar itu, kembali lagi, ini motor yang lu suka, lu sikat. Oke, thank you udah nonton reviewnya. Baik lagi, klik like kalau like video ini, subscribe kalau belum subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk tahu notifikasi selanjutnya dari AutoNet Max. Audi sign off, thank you, bye-bye.